Vale. Dan adalah surah Qul Huwallah ini menafikan asal kufur yang delapan daripada Allah Ta'ala. Dan adalah surah Qul Huwallah ini menafikan asal kufur, asal yang menyebabkan jadi kufur. Menafikan, membuangkan. Menafikan, menolakkan, membuangkan akan asal yang menyebabkan jadi kufur. Asal kufur tu yang delapan. Ada lapan perkara. Daripada Allah. Jadi maknanya kalau kita ada i'tiqad seperti apa yang dicerita di dalam surah ini, maka lepahlah kita daripada lapan perkara yang menyebabkan jadi kufur. Yang bersangkutan dengan Allah. Iaitu Tuhan itu banyak. Itu satu asal sebab jadi kufur, dia i'tiqad. Apabila seorang tu i'tiqad kata Tuhan banyak, maka jadi kufur. Na'udzubillah. Maka dalam ayat, dalam surah ini tolak akan Tuhan banyak, menafikan Tuhan banyak, menolak akan Tuhan banyak. I'tiqad Tuhan banyak itu ditolakkan, dinafikan dengan ini surah. Sebab katanya Ahad dan berbilang, banyak dan berbilang, dua atau lebih, mana sama, iaitu yang pertama, iaitu dan iaitu sekali lagi, dan iaitu asal kufur yang delapan, iaitu asal kufur yang delapan, yang mana surah Qul Huwallah ni menafikan, menolakkan, iaitu Tuhan itu banyak dan berbilang, dua atau lebih dan kurang. Mana Tuhan itu banyak dan berbilang, dua atau lebih dan kekurangan dan sedikit dan ilat. Jadi satunya menafikan apa dia, Tuhan banyak dan berbilang, dua atau lebih. Dua atau lebih tu maknanya berbilang dan kekurangan. Jadi surah ini juga menafikan kekurangan daripada Allah. Menafikan kekurangan. Allahus Samad. As-Samad itu tempat tumpuan bagi segala makhluk. Sekiranya kalau dia berkekurangan, maka macam mana nak jadi tempat tumpuan segala hajat makhluk? Dan sedikit, sebab kalau kata sedikit tu daripada berbilang, sebab dia satu tak boleh kata sedikit, sedikit tu berbilang. Dan ilat, menafikan ilat juga, yakni apa makna ilat, yakni wujud Tuhan itu sebab bagi wujud yang lain, sebab bagi wujud sekalian makhluk.
Jadi ilat tu setengah daripada asal kufur yang delapan yang dinafikan. Ilat tu apa dia? Wujud Tuhan itu, ada Tuhan itu sebab bagi wujud sekalian makhluk. Ada Tuhan itu sebab bagi ada sekalian makhluk. Jadi dengan tiada ikhtiar lagi, mana dengan tiada pilihan Allah, dengan tidak kehendak Allah. Jadi ada Allah, makhluk pun ikut ada. Jadi maknanya ada makhluk bukan pilihan Allah, bukan ikhtiar Allah, bukan kehendak Allah, bukan perkara yang dijadikan Allah. Kalau nak banding, mengikut kaul, mengikut kesalahan ilat tu, kalau kita buat bandingnya begini. Apabila kita menggerakkan jari, maka cincin yang menumpani pada jari itu pun bergerak. Jadi maknanya kita tidak menggerakkan cincin, kita saja menggerakkan jari. Apabila gerak jari, maka cincin pun ikut bergerak juga. Itulah katanya ilat. Tapi jangan, itu misalkan, misal bagi orang yang mengatakan ilat. Cincin gerak cincin sebab bergerak jari. Ada makhluk sebab ada Allah, bukan sebab Allah menjadi. Jadi gerak cincin tu sebab gerak jari, bukan kita menggerakkan cincin. Tapi misal yang tersebut itu ialah misal bagi orang yang mengatakan ilat. Kita tak i'tikad gitu. Kita ahli sunnah wal jamaah, gerak cincin gerak jari itu kedua-dua adalah perbuatan Allah. Allah menggerakkan jari, Allah lah menggerakkan cincin yang ada kat jari. Kita i'tikad begitu. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita i'tikad begitu. Allah lah yang menggerakkan jari, Allah lah yang menggerakkan cincin. Bukan kata cincin tu Allah tak menggerak, hanya Allah menggerakkan jari. Bukan begitu. Tetapi orang yang kata ilat tu, ia kata begitulah. Kita usaha menggerak, kita menggerakkan jari. Maka sebab jari itu bergerak, maka cincin pun ikut bergerak juga. Itu orang yang kata berpegang dengan ilat, dia kata begitu. Dan ma'lul menafikan, dan setengah daripada asal kufur yang delapannya ialah ma'lul. Yani wujud Allah itu dikeranakan oleh yang lain. Kerana ada yang lain, sebab itulah ada Allah. Ni kalau sebelah balik orang tu, dia katanya gerak jari itu, gerak cincin tu ilat. Adapun gerak jari itu maklul. Begitu. Jadi salah. Jadi jari, menggerak jari itu ilat bagi gerak cincin. Gerak jari itu ilat, gerak cincin itu maklul. Begitu. Gerak jari itu ilat, gerak cincin tu maklul. Begitu. Jadi mana Allah bukan ilat dan bukan maklul. Jadi kalau ilat tu seperti gerak cincin, seperti gerak jari, seperti gerak cincin sebab gerak jari. Maklul tu seperti jari, gerak jari, geraklah cincin. Yani wujud Allah itu kerana dikeranakan oleh yang lainnya. Gitu. Dan syabih dan nazir. Dalam surah menolak setengah pada asal kufurnya, syabih dan nazir. Dan arti syabih itu menyerupai, yang sangat hampir serupa. Uh,
Syabih itu menyerupai yang sangat serupa. Itu dia panggil syabih. Kalau serupa, benda lain-lain. Tapi dekat-dekat sangat nak serupa. Kalau nak banding lasat dengan duku. Lasat dengan duku. Gitu. Tetapi kalau durian durian musaking dengan durian burung, itu jauh juga tu. Lasat dengan duku, itu boleh kita katanya syabih. Sehingga setengah orang tu tak kenal mana lasat, mana mana duku. Sebab kalau dekat sangat serupaan dia tu panggil syabih. Dan arti nazir itu jauh menyerupa. Di durian-durian. Durian yang biasa ni dengan durian burung. Nama saja. Tapi kalau dia serupa dia nak sama-sama berduri saja. Nazir tu jauh menyerupa, menyerupa juga tapi jauh-jauh. Batu kalau anak berkembang kita panggil syabih. Boleh ke anak dua berkembar tu nak jadi syabih. Jarang nak jadi nazir. Apabila orang dapat anak kembar sana itu, walibnya nak jadi dua beradik kembar tu walikan nak jadi syabih. Dua-dua tu nak jadi syabih, jarang nak jadi nazir. Nazir tu ada nak serupa juga tetapi jauh. Biasanya dua beradik lah. Dua beradik tidak berkembar tu nak jadi nazir. Galibnya nak jadi nazir, tak nak jadi syabih. Tapi kalau anak kembar tu galibnya nak jadi syabih. Tu nak bagi faham makna syabih dan makna nazir. Seperti menyerupai satu wajah di dalam beberapa wajah itu. Seperti ni misal bagi nazir, menyerupai satu wajah di dalam beberapa wajah. Jadi maknanya banyak wajah-wajah ni maknanya sifat-sifat. Tengok kalau kita banding durian, durian yang ni lah, yang bau, yang kuning, dengan durian burung, tepat samanya di mana? Di berduri. Kan? Di berduri. Pokok tak semacam. Diri buah pun tak semacam, isi pun tak semacam, biji pun tak semacam. Jadi pada biji, satu wajah kita kata berduri, satu wajah kelakuan biji, satu wajah kelakuan isi, satu wajah kelakuan bentuk pokok, satu wajah. Maka durian burung dengan durian biasa ni, dia kita panggil syab, tak boleh panggil syabih. Tak boleh kita panggil syabih, hanya kita panggil nazir. Kita panggil nazir sebab apa? Ada serupa di suatu sifat saja. Sama-sama apa dia? Berduri. Gitu saja. Tengok. Itu mana katanya, dan arti nazir itu jauh menyerupanya seperti menyerupa satu wajah di dalam beberapa wajah itu masuk. Maka firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Tengok. Maka firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Itu menafikan kasrah. Artinya banyak dan berbilang. Kerana ahad itu asa pada zat dan asa pada sifat dan asa pada af'an. Sifat wahdaniyat lah tu. Dan firman Allah As-Samad itu menafikan kekurangan dan sedikit. Menafikan kekurangan sebab As-Samad. As-Samad itu ialah tempat Allah. As-Samad mana yang jadi tumpuan
bagi segala makhluk, bagi segala makhluk pada hajatnya. Kita makhluk ada hajat apa nak menunaikan, nak ditunaikan, tumpu kepada Allah. Maka sekiranya kalau dia berkekurangan, macam mana nak jadi tempat tumpuan? Dan sedikit, ini baru nak faham makna sedikit. Dan sedikit, bukan makna sedikit, lawan makna banyak dah. Ini maksud sedikit dia. Dan sedikit, yang tadi saya tafsir salah. Sedikit maknanya begini. Artinya, arti sedikit, tiada umum ta'luknya. Ta'luk Allah, mana ta'luk kudrat dia tu tidak meratai. Yang tu kuasa, yang ni tak kuasa. Setengah perkara dia kuasa buat, setengah perkara dia tak kuasa buat. Dan permannya lam yalid. Ini menafikan ilat. Yani menafikan ilat bagi wujud yang lain. Menafikan ilat. Ilat tu sebab. Bukan kata sebab ada Allah lah, ada benda-benda yang lain. Tidak. Dan permannya lam yulat. Iaitu menafikan maklul, arti dikeranakan akan Allah itu oleh yang lain. Jadi maknanya kalau kita nak banding mengikut yang mengatakan ilat tu, maknanya apa dia, yang yalid tu jari, gerak jari, nah yulat tu gerak cicin, begitu ya. Dan permannya lam walam yakul lahu kufuan ahadun, itu menafikan syabih dan nazir. Itu menafikan syabih dan nazir. Sebab lam yakul lahu kufuan. Kufuan. Ingat tak? Dalam bab nikah. Dalam bab nikah, dia katanya apabila wali itu wali tidak menjebir, apabila wali itu wali tidak menjebir seperti wali saudara, seperti wali saudara, maka wali itu tidak menjebir, tak boleh nak kahwin melainkan dengan orang yang kufu. Taraf satu, taraf seratu peringkat, seratu taraf. Kufu ani kufuan, kufun ada, ya ada banyak. Kufuan, kufa, kufan, kufuan. Sini kita baca lam walam yakul lahu kufuan. Tapi banyak kiraah, baca kufuan, kufan, kufan. Ada banyak kiraah dia. Semuanya maknanya yang bersebandingan. Maka masuk di mana kufan tu, maknanya lam yakul lahu kufan, kufuan, mana syabih dan nazir. Jadi maknanya delapan perkara yang ditolak oleh surah, delapan perkara yang kalau delapan perkara yang jadi asal bagi kufur yang bersangkutan dengan Allah. Tetapi lapan perkara itu dinafikan, ditolakkan oleh surah Qul Huwallah. Begitu ya. Habis. Dan kata musannif wal wahdaniyah ay la saniya lahu ta'ala fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Wal wahdaniyah, niyah bukan niyah, bukan niyah, wahdaniyah, wahdaniyah ai, itu haraf tafsir. Kalau orang belajar ilmu nahwu dia panggil kata ai itu haraf tafsir. Nak tafsir, nak mak tafsir akan makna wahdaniyah. Nak tafsir akan makna-makna di belakang ai itu, tafsiran dia lah tu.
di belakang ai itu, kalau kita baca-baca kitab ke masa kita Arab, ai maknanya di belakang ai mutafsir akan yang sebelum pada ai. Jadi la saniya lahu hingga akhir itu tafsir akan makna wahdaniyah. Ha, tetapi dia tengok tafsir makna, tafsir lafaz, tafsir dhamir. Sebab tafsir-tafsir mana menyata. Bukan tafsir yang kita kata tafsir Quran. Memanglah makna dekat-dekat tapi maksud dan lain. Maknanya ai itu haraf yang didatang untuk kita nak tafsir. Akan suatu perkara. Jadi tahulah katanya di belakang ai itu tafsir akan akan yang sebelum pada dia. Jadi mana la saniya lahu yang akhir tafsir akan wahdaniyah. Tafsir apa di sini? Tafsir akan makna murad. Tafsir apa di sini? Yang ni tafsir akan makna murad. Tetapi begitu setengah, begitu begitu semua ke? Bukan. Tengok-tengok tepat. Di sini tafsir murad ada ada kalanya tafsir lafaz, ada ada kalanya tafsir dhamir. Raja' dhamir. Adalah. Tengok terjemah dia. Artinya arti kata musannif wal wahdaniyah yang keenam daripada sifat yang wajib bagi Allah Taala itu. Yang keenam, yakni yang keenam pada sebut, bukan pada tertib asal, bukan pada tertib bersifat oleh Allah, bahkan yang keenam pada tertib sebutan kita, huraian kita, pengajian kita saja. Keenam, enam ni setengah daripada. Enam ni, yang keenam ni, wadah niat ni dah. Yang keenam ni setengah daripada. Daripada yang ni setengah daripada beberapa sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Yang keenam daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu wahdaniyah. Artinya, bahasa Melayu kata artinya. Yang artinya tu ialah ai tadi. Artinya asa satu pada zat dan asa pada sifat asa pada zatnya nya Allah dan asa pada sifatnya nya Allah dan asa pada perbuatannya nya Allah. Begitu. Artinya arti wahdanya asa pada zatnya. Asa pada zat. Kita nak kena faham pada tu. Kelima pada. Pada ni apa makna pada? Asa pada zat. Jangan ada, bukan pada ni seperti kita katanya, ada pada saya, kunci kat mana, kunci rumah kat mana, ada pada saya. Bukan pada macam tu. Kalau tanya, kunci rumah kat mana, ada pada saya, ada kat saya. Bukan ada begitu. Fi, bahasa Arab kata fi. Bukan juga kata fi makna di dalam seperti air di dalam kolah, air dalam cawan. Bukan begitu juga. Bukan makna begitu juga. Bukan begitu.
Bahkan pada di sini maknanya macam kita kata begini. Manusia pada jenisnya lelaki perempuan. Manusia pada jenisnya lelaki, tak lepas daripada lelaki dan perempuan. Manusia pada jenisnya tak lepas daripada lelaki dan perempuan. Apa maknanya? Manusia dengan tilik kepada jenisnya. Gitu ya. Manusia dengan tilik kepada jenisnya, dia panggil jenis, jenis lelaki, jenis perempuan. Manusia pada jenisnya ada dua bagai, lelaki dan perempuan. Maknanya manusia dengan kita tilik kepada jenis. Maknanya begitu. Manusia dengan kita tilik kepada jenisnya ada dua bagai, lelaki dan perempuan. Manusia dengan tilik kepada, itu pada-pada. Manusia pada butung dan celaka pada akhirat dua bagai, mukmin dan kafir. Tilik itu dua juga. Mana manusia tilik kepada bertuah, berhutung di akhirat dan celaka pada akhirat ada dua bagai, yakni itu ialah kafir dan mukmin. Pada mana adu-adu dengan ditilik. Asa pada zat. Asa tilik kepada zat, asa. Allah satu, tilik kepada zat. Allah satu dengan tilik kepada sifat. Allah satu dengan tilik kepada perbuatan. Jadi perbuat, jadi maknanya Allah satu ke semua-semua. Tilik kepada tilik kepada zat pun satu, tilik kepada sifat pun satu, tilik kepada perbuatan pun satu. Begitu. Macam kita dengan kawan kita lama tak berjumpa. Orang lelaki lah, untuk orang lelaki. Dia tanya, dah berapa orang? Dia tanya kita, dah berapa orang? Kita nak kena tanya balik tu, anak ke isteri? Kena tanya tu. Dia tanya kita, dah berapa orang sekarang? Ni kalau orang lelaki lah. Dah berapa orang sekarang? Kita nak kena tanya balik tu, anak ke isteri? Takut-takut kita jawab kata empat. Oh, dah kahwin empat. Bukan, anaknya empat, isteri satu. Soalannya. Jadi kalau seorang tu dia jawab, saya satu saja. Satu pada anak, satu pada isteri. Apa makna? Anak pun ada seorang, isteri pun ada seorang. Satu pada anak, satu pada isteri. Apa makna satu pada anak? Dia ada anak seorang. Satu pada isteri, dia ada isteri seorang saja. Itu makna pada zat, pada sifat, pada af'al. Maknanya, maknanya kita ambil begini, senang nak faham. Asa pada zat mana Tuhan itu, kalau tilik kepada zat dia, satu saja. Tuhan kita kalau tilik pada sifatnya, satu juga. Tuhan kita kalau tilik pada perbuatan-perbuatan, satu juga. Maknanya zat dia tu satu. Zat dia tu asa. Asa pada zat, mana zat dia tu asa. Zat dia tu asa. Asa pada sifat, mana sifat dia tu asa. Asa pada perbuatan, ni perbuatan dia asa. Maknanya begitu.
Kita faham gitu eh? Asal pada zat maknanya seperti kata sati. Uraiannya begitu ya. Kerana diambil daripada tafsir musannaf musannif itu ni. Artinya asal pada zat dan asal pada sifat dan asal pada perbuatan ambil di mana kata begitu. Dia kata asal pada zat dan asal pada sifat asal pada perbuatan kata begitu tu ambil di mana? Kenapa kata begitu? Kerana diambil ini kerana dipaham. Diambil faham. Diambil mana dipaham. Kita dah cakap boleh ambil faham kata diambil dipaham. Jadi kata asal pada zat, asal pada sifat. Yang dia kata saat ni lah. Artinya asal pada zat dan asal pada sifat dan asal pada perbuatan. Ambil di mana? Tak mak ambil di mana? Kata begitu. Kau kata begitu seolah orang tanya. Engkau kata begitu sani. Engkau cakap begitu sani. Engkau cakap kata. Nah, ambil makan. Asal pada zat yang akhir tu ambil di mana? Cakap begitu. Dia pun jawab kata kerana diambil. Salah kata saya cakap begitu sani. Salah dia kata saya bercakap begitu sani. Cakap kata asal pada zat, asal pada sifat yang akhir sani. Sebab saya faham daripada tafsir musannif itu. Pandai-pandai kata begitu tu sebab kita faham daripada tafsir musannif. Mana tafsir? Sebab tu cerita dah awal kata ai lit tafsir. Di belakang ai tu adalah tafsir kan. Kerana dipaham, kerana diambil daripada tafsir. Mana dia tafsir? Yang ada di belakang ai. Sebab ai harah tafsir kan. Digunakan untuk tafsir. Kerana diambil daripada tafsir musannif itu. Habis ya. Dan ketahui olehmu dan diketahui daripada yang demikian itu bahawa segala bagai wahdaniyah itu tiga. Kita dapat faham, kita dapat tahu daripada tafsir musannif. Kita dapat faham dengan katanya dapat faham daripada aila saniya lahu fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Dia sebenarnya tu dia tak ada terjemuh tu la saniya. Sebab kita kena terjemuh ganti ya, nak terjemuh balik ya, tengok-tengok dalam bantan sekejap. Ai la tiada saniya lahu, tiada yang kedua baginya Allah Ta'ala. Tiada yang kedua baginya bagi Allah Ta'ala. La saniya, tiada yang kedua. Lahu baginya bagi Allah Ta'ala. Fi dhatihi, pada zatnya. Wala fi sifatihi, dan tiada pada sifatnya. Wala fi af'alihi, dan tiada pada perbuatannya. Maknanya tiada yang kedua pada zatnya, tiada yang kedua pada sifatnya, tiada yang kedua pada perbuatannya. Maka kenapa sebut yang kedua? Ambil yang paling kurang nak jadi berbilang. Sekurang-kurang nak jadi berbilang tu dua. Kan? Maka sebab tu dia katanya faham, dia ambil faham daripada kata musannif, daripada tafsir musannif. Lalu tu dia kata asal pada zat, asal pada sifat, asal pada perbuatan. Yang dia kata asal pada zat. Padahal makna mata tu tiada yang kedua. Gitu. Sebab tu dia kata kerana diambil daripada tafsir musannif. Pigmenti. Dan pulaknya
dan diketahui. Ni sini diambil faham. Ni diketahui. Dia bukan muslim. Kita boleh tahu pula. Sini kita boleh faham. Kita nak makan pergi laksa ni. Dan diketahui daripada demikian demikian itu, yakni tafsir musannif. Tapi dia unmute sendiri. Dan diketahui ya, daripada yang demikian itu, yang itu yakni tafsir musannif. Pilihan. Kita boleh tahu daripada tafsir musannif, maknanya gitu. Kita ya, boleh ini tahu daripada tafsir musannif. Dengan sebab musannif kata saniyata saniyalahu fidatihi. Malam mak beri mak buka puasa. Wala fi sifatihi. Tengok bahasa Arab ya. Wala fi sifatihi. Jadi maknanya wala saniyalahu fi sifatihi. You want nak sah? Wala fi sifatihi yang sempurnanya. Okay. Takdir atafnya wala saniya lahu fi sifatihi. Kenalah kalau macam kita orang datang. Yang pertama kata la saniya lahu fi dhatihi. Tak berani nak buka pintu kalau buka pintu kan. Wala fi sifatihi yang sempurna. Wala saniya lahu fi sifatihi. Pedas. Wala fi af'alihi yang sebenarnya. Dia buat pedas tu anak saya. Wala saniya lahu fi sifatihi. Wala saniya lahu fi sifatihi. Maka apabila kita faham, kita boleh tahu sifat daripada boleh tafsir itu bahawa segala bagai wahdaniyat itu. Lama sikit dia unmute. La saniyat. Sebab kita, cuba kita ambil sepenuh-sepenuh. Cukup-cukup penuh-penuh dalam matan tu kata. Kita kata satunya la saniya lahu fi dhatihi. Satu. Yang keduanya la saniyat la saniya lahu fi sifatihi. Itu dua. Tiga. La saniya lahu fi af'alihi. Kita boleh tahulah katanya ada tiga bagai wahdaniyat. Wahdaniyat di zat, wahdaniyat di sifat, wahdaniyat di af'al. Apa maknanya? Wahdaniyat nisbah pada zat, tilik kepada zat dia pun wahdaniyat. Wahdaniyat itu tiga. Mana zat dia wahdaniyat. Sifat dia wahdaniyat. Af'al dia wahdaniyat. Jadi wahdaniyat yang bersangkutan dengan Allah itu tiga. Zat dia wahdaniyat. Sifat dia wahdaniyat. Af'alnya wahdaniyat. Begitu. tengok. Pertama wahdaniyat pada zat. Pertama wahdaniyat pada zat. Apa makna wahdaniyat pada zat? Zatnya itu wahdaniyat. Wahdaniyat tu asal lah. Asal pada zat, asal pada zat. Maknanya zat dia tu asal. Zat dia tu asal. Begitu. Tapi asal pada zat, zat dia tu asal. Apa makna? Pula situ. Asa pada zat, wahdaniyat pada zat, zat dia tu asa. Apa makna pula? Ada huraian pula di situ. Asa pada zat, wahdaniyat pada zat. Artinya makna kata zat dia tu asa, zat dia tu wahdaniyat. Apa makna pula kataan gitu? Maka dia katanya dan makna ke, dan dan maknanya makna ketiadaan dan maknanya makna wahdaniyat pada zat ketiadaan bersusun pada zat ketiadaan bersusun pada zat maknanya tilik kepada zat. Kalau susah nak faham ambil ambil yang belakang tak depan, yang depan tak belakang. Maknanya ketiadaan bersusun pada zat.
senang nak fahamnya, zatnya tiada bersusun. Kita pusing jadi begitu. Zatnya tiada bersusun. Zatnya tiada bersusun. Kita akan jumpa dengan huraian yang panjang pula. Nampaknya hari ini kita akhir di situ dulu. Pada kata pertemu wahdaniyat pada zat. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala